Sementara itu polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak termasuk memprofiling perilaku para pelaku dengan menggandeng pekerja sosial profesional. Setelah menetapkan dua tersangka kasus penganiayaan terhadap David, yaitu Mario Dandi dan Shane, polisi terus melakukan penyidikan kasus penganiayaan ini termasuk melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Pekerja Sosial Profesional. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihak eksternal yang dilibatkan ini nantinya akan mendalami dan memberikan penilaian soal posisi anak yang berhadapan dengan hukum. Apakah anak berada dalam tekanan, relasi kuasa, dan pengaruh sosial lain? Dalam hal ini perannya adalah untuk melihat dan menilai situasi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, apa yang dilihat dan dinilai? Apakah anak ada dalam tekanan? Yang kedua, terkait dengan relasi kuasa. Dan yang ketiga adalah apakah ada tekanan sosial lainnya? Nah, tentu ini sama-sama dalam kolaborasi ini penyidik juga menunggu ya, sehingga hasilnya nanti dari pekerja sosial profesional dalam hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk laporan sosial. Soal hal yang memengaruhi tindak para pelaku, anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan sekaligus psikolog forensik Reza Indragiri menilai, selain motif emosional, perbuatan tersangka juga dipengaruhi oleh motif instrumental. Pelaku melancarkan kejahatannya untuk mendapatkan pujian, kekaguman, dan sensasi rasa hebat. Justru tidak tertutup kemungkinan tersangka ini bergerak di latar belakangi oleh motif instrumental. Motif instrumental adalah motif di mana seorang pelaku kejahatan melancarkan aksinya untuk mendapatkan manfaat tertentu. Popularitas, pujian, kekaguman, sensasi rasa hebat, dan seterusnya. Jadi kemungkinan pertama bahwa tersangka digelayuti oleh motif emosional, atau kemungkinan kedua motif instrumental, atau justru merupakan perpaduan dari keduanya. Apapun itu, yang jelas motif tidak harus atau tidak mutlak diungkap oleh pihak penyidik. Terungkap ataupun tidak terungkapnya motif sama sekali bukan penentu bagi berlanjut atau berhentinya proses hukum atas kasus ini. Memang menurut Reza dalam kasus ini motif tidak mutlak untuk diungkap oleh penyidik. Namun mengetahui kondisi anak yang terlibat dalam kasus ini penting untuk bisa memutuskan langkah hukum yang tepat bagi mereka. Saat ini polisi telah memeriksa 10 orang terkait kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Salah satunya adalah AG, teman dekat Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain AG, polisi juga periksa teman perempuan Dandi yang lain, yang diduga sebagai pelapor awal sehingga Dandi tersulut emosi untuk menganiaya David. Tim Liputan, Kompas TV.